Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan nomor urut 2, Kapten Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, tersangkut dugaan kasus pemukulan terhadap seorang warga dalam kampanye di Desa Kusu Oba Utara, Minggu 1 November 2020. Insiden itu terekam dalam video amatir yang tersebar di grup WhatsApp dan di jejaring media Facebook. Keributan bermula saat calon wali kota Muhammad Sinen saat berorasi politik di tengah-tengah warga Desa Kusu tentang kebijakan ke depan dari Aman Jilid 2. Saat penyampaian itu, ada salah seorang warga berteriak kata bafoyah alias bohong. Tak terima dengan sikap itu, pendukung Aman Jilid 2 menghajarnya. Muhammad Sinen pun dengan pengeras mikrofon mencoba melerai dan berteriak, "Jangan pukul, jangan pukul. Weh, jangan pukul ke dia, bawa kemari kan dia, kemari ya. Jangan pukul, weh. Bawa dia kemari. Weh, jangan pukul, weh. Hei. Ucai. Waliman. Hei, gue dimanti kata nada. Hei, weh. Kasih masuk dia kemari sini, weh. Pak polisi, kasih masuk sini." Seperti tak diindahkan para pendukungnya, pelaku tersebut tetap dipukuli. Dalam insiden itu terdengar kata-kata kotor yang keluar dari mulut seseorang. Selang beberapa waktu barulah tersangka yang berteriak bapoya atau bohong itu bisa diamankan ke dalam lokasi acara. Namun saat Muhammad Sinen meminta agar pelaku dibawa ke atas panggung, Muhammad Sinen terlihat memukul salah seorang warga. Selain ricuh, kampanye di Desa Kusu Oba Utara, paslon Aman di Desa Galala Oba Utara juga mencerminkan sikap kesombongan dan rasa percaya diri mereka yang merasa sudah mengantongi kemenangan. Karenanya tanpa memperdulikan Tidore Kepulauan sebagai kota santri, mereka berjoget-joget dan bergoyang seakan merayakan sebuah kemenangan yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Selain itu, pada perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Guraping pada 29 Oktober lalu, usai acara, pasangan Aman Jilid 2 beserta pendukungnya mengisinya dengan nyanyi dan joget bersama.